Sosok pria dijuluki kembaran Ganjar Pranowo tengah menjadi sorotan. Penampilannya viral di media sosial. Sebab mulai dari rambut, senyum hingga postur tubuh diyakini publik mirip dengan Ganjar Pranowo, capres dari PDIP. Adapun pria dijuluki kembaran Ganjar Pranowo tersebut adalah Ari Budiarto. Pria berusia 41 tahun tersebut merupakan warga asal Kota Serang, Banten, tinggal di perumahan Gria Permata Asri, Dalung, Cipocok Jaya. Melansir Tribun Banten, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023, Ari Budiarto diketahui adalah seorang ketua rukun warga di tempat tinggalnya itu. Dia mengakui banyak orang yang melihatnya mirip Ganjar Pranowo. Apalagi setelah dia memposting foto di aplikasi WhatsApp dan media sosial. Ari Budiarto menceritakan mulanya dianggap mirip dengan Ganjar Pranowo. Meski saat itu dia belum mengenal lebih jauh sosok yang menjabat Gubernur Jawa Tengah tersebut. Ari Budiarto kemudian menelusuri biografi dan perjalanan politik politisi PDIP itu lantaran rasa penasarannya setelah diceritakan sang istri. Kemiripan makin terlihat dengan banyaknya uban putih yang mulai tumbuh merata di rambut ayah dua anak itu. Sejak saat itu, media sosial Ari Budiarto dipenuhi banyak komentar yang menyebutnya sebagai Ganjar KW. Bahkan, setiap postingannya di medsos selalu menyedot perhatian warganet. Kemiripannya dengan Ganjar Pranowo kian tampak saat Ari Budiarto memutuskan meratakan uban dengan bleaching. Awalnya dia mencoba dengan cara mandiri, namun karena hasil tak begitu rapi akhirnya Ari Budiarto memutuskan ke salon. Dengan penampilan terkininya berambut putih merata, Ari Budiarto kerap diajak berfoto dengan orang sekeliling karena dikira sebagai Ganjar Pranowo asli. Momen tersebut beberapa kali diunggah hingga viral di media sosial.